بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات إلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح شهداء بدر شهداء أحد شهداء حراء شهداء شبيك ثم إلى أرواح العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب والعبارة عن الإمام ابن حجر الأصفهاني أن الله يتغشاه برحمته هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين كتاب القضاء كتاب menerangkan tentang pengadilan كتاب القضاء bermula ini itu kitab menerangkan tentang pengadilan Adil ini adalah dalam istilah syariat disebut meletakkan sesuatu atau memutuskan sesuatu pada posisi yang tepat. Wad'u syai'in ala mahallih. Meletakkan perkara pada posisinya. Nah, orang memutuskan sesuatu hal membutuhkan jiwa yang berani untuk menentukan keputusan yang adil. Dan orang yang adil itu adalah keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada sesuatu yang dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
I'tilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena sesungguhnya perbuatan adil itu dekat kepada ketakwaan. Nah, lebih spesifik lagi, adil di sini adalah diberlakukan kepada orang-orang yang mempunyai tugas sebagai hakim. Hakim dalam arti untuk memutuskan perkara yang terjadi, baik itu sifatnya perselisihan maupun hal-hal yang lain untuk diberikan jalan tengah. Maka sebagai seorang hakim harus melakukan sesuatu dengan seadil-adilnya. Konsekuensi jika itu tidak dilakukan berat karena ancaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pelaku pengadilan yang tidak sesuai dengan keadilan-keadilan yang semestinya, maka ancamannya adalah neraka Allah. An Buraidata, dari sahabat Buraidah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu Allah anhu, dari Buraidah. Qala, berkata siapa Buraidah. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qudatu, bermula hakim. Al-Qudatu, bermula hakim. Hakim itu thalathatun, ada tiga. Itu thalathatun, ada tiga. Itnani, bermula yang dua, itu binari, di dalam neraka. Wawahidun, dan satu. Fil jannati, di dalam surga. Jenis hakim dua, walafiyah, sedangkan yang satu adalah calon penduduk surga. Rajulun, yakni seorang laki-laki, arafa, yang mengetahui siapa rajul, al-haqqa, akan kebenaran. Nah, sekarang dimulai tiga jenis hakim itu modelnya bagaimana? Siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci dan memberikan contoh. Rajulun, laki-laki, arafa, yang mengetahui siapa rajul, al-haqqa, akan kebenaran. Jenis hakim yang pertama adalah hakim yang mengerti dalil-dalil kebenaran. Faqadha, maka menghukumi siapa rajul, bihi, dengan al-haq. Ketika tahu itu kebenaran, itu dijadikan sebagai dasar untuk mengadili dalam pengadilannya. Fahuwa, maka bermula rojul itu fil jannati, di dalam surga. Orang hakim yang semacam inilah yang menjadi penduduk surga. Mengetahui kebenaran dan menghakimi dengan kebenaran yang dia ketahui. Jadi penghakiman itu murni dijalankan keputusannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan. Warajulun, dan laki-laki, arafa, yang mengetahui siapa rajul, al-haqqa, akan kebenaran. Al-haqqa, akan kebenaran. Faqadha, falam yaqdi, maka tidak menghakimi siapa rajul. Falam yaqdi, maka tidak menghakimi siapa rajul. Bihi, dengan al-haq. Ngerti yang benar mana, yang salah mana, tapi tidak dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keputusan hukumnya.
Artinya mengabaikan kebenaran. Jadi hakim yang nomor dua adalah hakim yang mengabaikan kebenaran. Wajar dan berjalan siapa rajul fil hukmi di dalam hukum. Bahwa maka bermula rajul itu finari di dalam neraka. Itu finari di dalam neraka. Mengerti kebenaran tapi tidak menghakimi dengan kebenaran tersebut. Warajulun dan seorang laki-laki lam ya'rif yang tidak mengetahui siapa rajul al-haqqa akan kebenaran. Faqadha maka menghakimi siapa rajul linnasi bagi manusia ala jahlin pada posisi yang tidak tahu. Ala jahlin pada posisi yang tidak tahu fahuwa maka bermula rajul itu binari di dalam neraka. Binari di dalam neraka. Hakim yang pertama tahu benar kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran tersebut. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tapi tidak menggunakan kebenaran tersebut sebagai dasar hukumnya. Yang ketiga, menghakimi orang dengan posisi tidak mengerti kebenaran. Nah, yang selamat hanya yang satu, yang mengerti kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-arba'atu imam yang empat. Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa al-hakimu imam hakim. Siapa al-hakimu imam hakim? Wa'an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah. Radhiya mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man bermula siapa orang wulia yang diberi yang diangkat siapa man. Al-Qadha akan menjadi hakim. Faqad dhubiha maka sungguh telah disembelih siapa man. Faqad dhubiha maka sungguh telah disembelih siapa man. Bighairi sikinin dengan tanpa pisau. Orang kalau diangkat menjadi hakim itu sedang dibunuh pelan-pelan. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-khamsatu imam yang lima. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Huzaimah atau Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi orang kalau diangkat menjadi hakim, kenapa disebut dalam istilah ini sebagai orang yang dibunuh pelan-pelan dengan tanpa pisau? Karena sebagai hakim ini mempunyai konsekuensi yang berat. Sehingga ketika seseorang diangkat menjadi hakim, tidak mampu melakukan bagaimana tugas semestinya atau memutuskan sesuatu dengan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada, maka di sini dia akan menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka seolah-olah orang yang menjadi hakim ini dibunuh secara pelan-pelan, secara tidak langsung, bighairi sikin, dengan tanpa pisau. Nah, karenanya maka ini adalah sesuatu hal yang menuntut kepada orang yang mendapat profesi sebagai hakim untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk menjalankan amanat sebagai hakim, untuk mengambil keputusan dengan dasar
hukum yang benar, yang diketahui, sehingga menjadi hakim yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. صححه الأربعة وصححه الحاكم. اقرأوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا اقرأوا. وعن أبي هريرة Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah zahiran wa batinan. Anak-anakku semuanya ilmunya manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلى اللقاء مع السلامة. والله الموافق إلى أقام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.